tentang jenis program utilitas dan sistem operasi. Tujuan ikhtiar yang pertama, tujuan tentukan perangkat lunak sistem dan mengidentifikasi dua jenis perangkat lunak sistem. Yang kedua, jelaskan fungsi dari sistem operasi. Yang ketiga, meringkas proses start-off pada komputer pribadi. Merangkum fitur dari berbagai sistem operasi yang berdiri sendiri. Yang selanjutnya, jelaskan secara singkat berbagai sistem operasi server. Merangkum fitur dari beberapa sistem operasi tertanam. Yang terakhir, menjelaskan tujuan beberapa program utilitas perangkat lunak sistem. Sistem perangkat lunak terdiri dari program yang mengontrol atau memelihara operasi dari komputer dan perangkat. Operating system, utility program. Sistem operasi, sebuah sistem operasi atau OS adalah seperangkat program yang berisi instruksi yang bekerja sama untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan antara sumber daya dengan komputer. Sistem operasi, ini contoh sistem operasi. Fungsi sistem operasi, proses memulai atau restart komputer disebut booting. Call boot, menyalakan komputer yang telah dimatikan sepenuhnya. War boot, menggunakan sistem operasi untuk merestart komputer. Fungsi sistem operasi, fungsi sistem operasi boot drip adalah drip dari mana komputer Anda mulai. Anda dapat boot dari disk boot. Refory, disk berisi file sistem beberapa yang akan memulai komputer. Sistem operasi, sebuah sistem operasi mencakup berbagai menutup turun pilihan. Modus tidur, menyimpan dokumen dan program ke RAM terbuka. Mematikan semua fungsi yang tidak diperlukan dan kemudian menetapkan komputer dalam keadaan daya rendah. Hibernate, menyimpan dokumen yang terbuka dan program ke hard disk sebelum melepaskan kekuasaan dari komputer. Fungsi sistem operasi, dengan antarmuka baris perintah pengguna, menggunakan keyboard untuk memasukkan data dari interaksi. Contohnya, fungsi sistem operasi, manajemen memori, mengoptimalkan pengguna RAM. Virtual memory adalah sebagian dari media penyimpanan yang berfungsi sebagai RAM tambahan. Software adalah program kecil yang memberitahu sistem operasi bagaimana berkomunikasi dengan perangkat tertentu. Plug and fly, otomatis mengkonfigurasi perangkat baru Anda menginstal. Fungsi sistem operasi, sistem operasi sering memberikan pengguna dengan kemampuan managing file, searching for file, viewing image, scoring and computer, dan lain-lain. Jenis sistem operasi, berdiri sendiri. Setiap operasi, sistem operasi yang berdiri sendiri adalah sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, komputer netbook, atau perangkat komputasi mobile lainnya. Windows 7, Unix, Linux, atau MS. Windows 7 adalah tercepat, sistem operasi yang paling efisien mikroskop sampai saat ini dan tersedia dalam beberapa edisi. Berdiri sendiri sistem operasi. Sistem operasi Macintosh telah menetapkan standar untuk sistem operasi kemudahan pengguna. Server sistem operasi Windows Server 2008, Unix, Linux, Solaris, Netware. Windows 7 adalah tercepat sistem operasi yang paling efisien sampai saat ini dan tersedia dalam beberapa edisi.
Program utilitas. Program utilitas adalah jenis perangkat lunak sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengaksesan perawatan jenis tugas. Berapa menit? Program utilitas. Filter adalah program yang menghapus atau memblokir barang-barang tertentu dari ringkasan definisi sistem operasi fungsi umum untuk berbagai besar sebagian besar sistem operasi berbagai sistem yang berdiri sendiri operasi sistem operasi server dan sistem operasi tertanam beberapa program utilitas sekian terima kasih.